Halo, apa kabar? Selamat datang kembali di Kids Radio dan salam kenal untuk teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini. Kali ini kita mau mengajak teman-teman ke salah satu lokasi yang sangat terkenal dan biasanya menjadi salah satu tujuan utama bagi para wisatawan yang datang ke Nagoya. Selamat datang di Osu. Kita sudah sampai di Osu. Ada yang lagi syuting di sini tuh. Kita pernah bikin video di sini juga, guys. Anak-anak paling seneng tuh kalau main burung dara. Di sana ada burung daranya banyak banget. Lagi berbaris ya. Osu ini ibaratnya kayak paket lengkap gitu ya teman-teman. Ada cerita sejarahnya, budayanya juga terasa sangat kental. Banyak pilihan tempat belanja dan tempat makan dan sering diadakan festival juga di sini. Tapi lagi-lagi sejak pandemi, semua festival di sini ditiadakan. Area perbelanjaan di Osu dipenuhi oleh lebih dari 1.200 toko yang menjual berbagai macam barang seperti barang elektronik, pakaian, sepatu, souvenir, barang bekas, dan lain-lain. Oh, I like this one. TGI. Nah, kebetulan kali ini tujuan utama kita adalah ke sebuah toko yang menawarkan jasa membuat karikatur wajah. Kita mau pesan untuk hadiah teman-temannya Quincy dan Morgan nih. Harga yang ditawarkan di sini bervariasi ya guys, tergantung jenis gambarnya seperti apa. Semakin detail dan semakin banyak jumlah wajah yang digambar, maka semakin mahal juga pastinya. Morgan pesan gambar ya? Iya. Oke, sekarang kita mau ajak teman-teman untuk lihat barang-barang yang dijual di sini tuh kayak apa sih? Kita keliling sebentar yuk. Cobain, Queen. Cobain. Enak nggak? Nggak begitu dingin. Isinya tiga, ya kemarin yang dapat dari Kodomokai itu isinya tiga. Kemarin dapatnya kayak Kitsu sama regular. Itu. Sekarang kita mau mampir ke Donki ya. Ini adalah toko yang menjual aneka macam barang diskon yang jangan sampai dilewatin deh kalau lagi main ke Jepang. Terutama kalau teman-teman pengen belanja di satu tempat saja yang serba ada gitu ya. Harganya memang miring, tapi kalau udah tinggal di Jepang, kita masih bisa cari harga yang lebih murah lagi di toko online. Tapi Donki udah lumayan murah kok, guys. Itu apa, Morgan? Nissan. Morgan sudah punya itu? Sudah. Beli yang belum punya aja ya. Punya bisnya ada 3. Bisnya Morgan ada berapa? 3. Banyak sekali. Apa itu Morgan? Eneos. Takaratum. Beauty Trucks One Eneos. Bacanya apa sih? Tank Lorry. Itu mau dibeli? Morgan mau beli itu. Iya. Lagi Morgan lagi. When you put it on, people will think that you're stepping on things. Lucu. Anak-anaknya makan es krim, terus papa mamanya nih lihat. Cuma ngeliatin. Ayo, ada yang tahu nggak Quincy dan Morgan lagi makan apa nih? Ini namanya taiyaki guys, di Indonesia juga banyak kan? Cuma ini kepalanya udah dimakan duluan sama Quincy. Yang ini pasti banyak yang kenal juga deh. Siapa nih yang suka makan takoyaki? Habis dari Osu, kita mau langsung pulang nih guys, tapi ternyata Morgan mau ke toilet dulu, jadi akhirnya kita mampir sebentar ke taman di dekat bus stop. Taman ini namanya Shirakawa Park dan berdekatan dengan Nagoya City Science Museum. Teman-teman, kita sekarang lagi di taman. Tamannya lumayan deket dari tempat kita belanja tadi. Dan di sini adem. Enak ya? Banyak pohonnya. Ada yang lagi olahraga. Ada yang main sepak bola.
Morgan tuh pengen banget ke toilet tadi. Jadi kita ke toilet dulu, ini toiletnya teman-teman. Sebelah mana? Iya di sana. Morgan mau ke sana enggak? Enggak. Kenapa? Mau pulang? Kan bisnya udah lewat. Morgan katanya mau pipis dulu, jadi nggak bisa pulang. Naik bisnya udah lewat. Gimana dong? Jadi kita harus tidur di taman. Nggak bisa naik bis lagi. Gimana? What do you think? I don't know. Tidur di taman aja ya. Mumpung dapat tempat duduk, sekalian kita makan aja deh teman-teman. Seperti biasa, kalau nggak bawa bekal, kita kemana-mana selalu beli onigiri di kompini atau convenience store. Ini tuh kayak aroma-aroma Jepang gitu deh guys. Enak loh, pengen nggak? Oke, kalau sekarang kita mau beneran pulang nih guys. Seperti biasa, kita selalu naik transportasi umum. Tapi sejak pandemi ini, kita emang lebih memilih untuk naik bis aja karena biar nggak terlalu berdesakan dan sirkulasi udaranya juga lebih baik karena jendelanya dibiarkan terbuka. Morgan udah gak sabar banget pengen buka Tomica barunya nih teman-teman. Ternyata Morgan beli Toyota CHR. Di Indonesia juga banyak kan? Oke guys, thank you so much for joining us today. Terima kasih sekali sudah menemani kegiatan kita hari ini ya. Semoga videonya menghibur. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai bertemu di video Kidzeria selanjutnya. Bye bye. Thank you Morgan. 's go. Yang di dalam sama ya? Iya. Yang ini kecil, yang itu besar. Mau beli mobil itu Morgan, murah yo. 2.500.000. Tapi yen, bukan rupiah.